gepokan uangnya. No. Gemoy kan. Kenapa tidak kita gigit gitu loh. Kita coba ya. Ini semen kalet. Ini bawang fondant, ini semen kalet. Enak banget. Semen kalet jadi tuh gak bikin enak. Kita bisa makan, dia kayak bisa sharing. Oh my god, aku sayang banget sebenarnya. Tadi tuh aku gak ada niat buat ngancurin cake ini. Soalnya ini cantik banget. Cuman kita coba. Oh my god, cake-nya oh my god, ini real kue kayak gini. Aku baru tahu ada kayak gini, cantik banget. Aku sebenarnya menangis sedikit sih ngeliat ini hancur. Soalnya pas datang, aku benar-benar suka banget. Happy birthday to you. Happy birthday. Selama aku ulang tahun, tapi ini baru kue part 1 ya. Jadi kita nanti bakal lanjut part 2. Ini kue pertama-tama yang bakal kita makan dan ya, aku enggak sabar pengen cobain kue-kuenya, tapi enggak tahu sih bakal habis apa enggak. Yaudah, kita cobain dari kue yang pertama. Nah, guys, jadi ini yang pertama kita mau buka kue dari Mincho, admin VM Cho. Mincho, guys, kita buka ya. Ayo guys, kita buka. Nih guys, jadi ini kuenya coklat. Kita buka ya. Teng-teng, oh my god, ini kayaknya enak banget ya. Sayang ini ya, kita makan. Potong kuenya, kita potong. Kita ambil ininya ya, satu ya. Kita makan. Kita nggak langsung potek, takut nanti nggak habis. Coba ya, Mam. Nah guys, kayaknya lebih seru kita comot aja. Yuk kita makan. Nyam. Kita mau cobain ininya. Cam. Enak. Ini udah setengah cake, kayaknya cukup deh guys kita makannya. Kita mau lanjut ke cake kedua. Lanjut guys, kita mau cobain ini dari Laika Cake. Wow, cantik sekali, kalian lihat deh detailnya tuh. Dari depan sampai belakang, dia kayak ada duyung-duyungnya gitu. Mam. Enak. Ya, copot. Kita ambil copot dua-duanya. Siripnya, aku mau ambil siripnya. Oh, ternyata siripnya ditancap. Cobain siripnya. Enak. Dia kayaknya white coklat. Ada jelinya. Lumba-lumba. Kuda laut. Lumba-lumba. Dia kayak jeli-jelinya itu. Lanjut guys, ini ada dari teman SMA aku. Happy birthday. Kita buka ya. Wah, so cute. Ayo kita cobain guys. Gimana cara bukanya? Oh iya. Gemoy. Kan guys. Dia kayak ada rasa matcha tapi ada rasa cheese-nya. Ayo guys. Kok bawahnya tuh kayak ada apa ya, gak tau. Habis. Apa-apa hari ini gak diet, besok mulai diet lagi nya besok guys. Hmm.
Lanjut guys, tadi yang super lucu banget, followers aku datang ke rumah dan mereka kasihin aku ini. Mereka rame-rame kayak ada 10 orang lebih. Huh? Mereka bawain ini, ada yang bawain pizza sama bawain donat. Katanya cuma cobain ini, yang ini namanya Dinda. Oke, kita coba ya. Kita buka ya guys. Lucu banget, cute sama donat. Kita cobain pizzanya dulu. Makan pizza semuanya. Enak banget. Lanjut. Ini katanya yang aku harus coba. Dia kayak kue, kue. Jadi dia donat gak bolong sih di dalamnya. Kita coba yang mana ya. Ini ada rasa-rasanya. Kita belah ya. Ada dalamnya coklat. Coba ya. Lanjut guys, ini dia kue legend kita hari ini. Jadi aku udah penasaran banget mencobain kue ini. Aku dapat dari Sonia Basil. Dan kalian tahu kan kuenya tuh super-super lucu-lucu semua. Kalian liat TikToknya, dia selalu bikin kue bentuknya aneh-aneh. Ada yang gambar tas, ada yang gambar ini, itu. Nah sekarang kita mau cobain yang duit. Dan yang bikin aku bener-bener surprise ya, ini bisa diambil gepokan uangnya. Gitu loh, kita coba ya. Oke, inilah moment of truth ya, kita cobain. Ini penampilannya doang atau rasanya juga enak? Coba ya. Ini pemain kaget. Ini pemain fondant, ini pemain kaget. Enak banget. Bener enak banget kan. Pemain kaget, jadi tuh gak bikin enak. Kita bisa makan, dia kayak bisa sharing. Ini rame-ramen, Ini kayak pemain kaget tapi bisa dimakan. Enak, jadi gak kayak krim, gak kayak fondant biasa ya. Ini fondant bukan sih jatuhnya? Fondant ya, tapi fondant enak. Sekarang moment of truth, kita mau cobain cake-nya. Cobain ya. Oh my god, aku sayang banget sebenarnya. Tadi tuh aku gak ada niat buat ngancurin cake ini. Soalnya ini cantik banget. Cuman terus coba, oh my god, cake-nya. Kita buka ya. Ini enak banget. Jatuh. Kita taruh sini ya guys, soalnya ini enak, jadi aku mau makan. Kita belah. Sorry ya, aku gak becus gitu belah, tapi ini lembut banget. Oh my god, ini real kue kayak gini. Aku baru tau ada kayak gini, cantik banget. Aku sebenarnya menangis sedikit sih ngeliat ini hancur, soalnya pas datang aku benar-benar suka banget. Oke, kita lanjutin ya, kita mau makan. Chan. Enak, manisnya pas, gak gitu manis. Dia kayak ada krim putihnya gitu. Ini paling enak menurut aku guys. Tapi yang lain juga enak. Nah guys, jadi lanjut ke kue selanjutnya. Ini aku udah kenyang banget. Dan ini kuenya cantik banget guys. Kayaknya kita gak makan deh, soalnya kuenya cantik banget. Kenyang. Lanjut guys. Nah kemarin aku disurprise-in. Nah ini ada videonya guys. Ini dia. Messi, Lia, happy birthday to you. Happy birthday. Nah, itu cuplikan videonya pas aku disurprise-in dan ini dia kuenya. Sebenarnya udah dimakan setengah ya guys ya, cuma gak apa-apa, kita mau mukbang lagi. Soalnya ini masih gede banget. Kita coba ya, ini rasanya lotus, lotus biskop. Suka lotus, suka banget nih. Enak banget. Kalau yang ini gak bikin enak sama sekali.
Jadi aku bukan nasi berapa, habis makan sebanyak ini. Kalian lihat kue itu nggak kayak gini. Tuh kuenya tuh gemoy kan, nggak begini gitu. Cuman pas dibawa pulang begini. Ada yang kita makan ya. Apa sih kayaknya? Kayak semi jelly gitu kan. Walaupun penampilannya kayak gini, kita nggak boleh judge dari covernya. Kalau ini tuh enak. Yummy, enak. Nah ini ratingnya 9. Tadi lupa dikasih rating nih, 9. Yummy.